Saroko TV. Saat ini saya tepat banget udah di depan gerai Surga Es, yang mana di sini banyak banget es-es segar. Yuk kita cicipin ya. Hai hai sobat inspirasi, panas-panas begini paling enaknya minum es yang beraneka macam dan segar. Lagi jalan-jalan di simpang PDAM, pas banget nih ketemu sama Surga Es yang memiliki rasa yang beraneka macam dan segar, bisa meredahkan dahaga kita di siang hari. Yuk buruan ya cobain Surga Es di simpang PDAM depan Indomaret. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Indomaret simpang PDAM, yang mana kalau siang-siang kayak gini paling enak kita minum yang segar-segar kali ya. Yuk kita lihat minuman apa aja. Baik pemirsa, langsung aja kita mau icipin menu apa aja sih es yang segar di sini. Oke pemirsa, jadi itu tadi ada menu-menu es-es di sini. Kalau nih kak, apa aja sih yang best seller di sini atau yang sering banget pengunjung beli gitu? Best seller ada jus naga sama jus alpukat. Oke. Baik pemirsa, udah aku cicipin gimana rasanya dari Surga Es ini gitu ya. Nah sekarang aku lagi sama pemilik atau owner dari Es Surga ini. Jadi pemirsa, mau tahu nggak sih ide awal dari pendirian outlet ini gitu ya? Kalau boleh tahu dengan kak siapa kak? Sama Kak Ilham. Kak Ilham. Kak Ilham, kalau boleh tahu ide awal nih, kenapa sih kakak tuh mau mendirikan sebuah gerai gitu tentang Surga Es ini? Kalau ini sih karena memang yang pertama kita melihat potensinya dulu gitu kan. Yang kita baca itu potensi es. Di sini siapapun pasti akan tertarik, apalagi dengan cuaca terik gitu. Dan walaupun kita dengan kemasan yang seperti ini kan 22 oz, tapi dengan harga yang relatif sangat terjangkau. Ya, kalau boleh tahu berapa nih kak? 5.000. Oh, 5.000 nih pemirsa, segede ini 5.000 gitu ya. Tentu dengan komposisi kayak gula asli, pakai buah segar juga kayak gitu. Jadi memang kita walaupun harga merakyat, tapi kualitasnya tuh insya Allah nggak asal-asalan. Oke. Kalau tadi ide awalnya gitu ya? Oh, yang untuk ide awalnya mungkin ya itu tadi, mumpung masih ada kesempatan memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif, mengisinya dengan kegiatan seperti ini, termasuk untuk mengajak atau mengurangi angka pengangguran lah ya, untuk di paling ini dengan memberdayakan anak-anak muda. Ya. Oke kak, tadi itu ide awal mendirikan sebuah outlet ini gitu kak ya. Kalau harapan nih kedepannya buat Surga Es ya? Jadi harapan kita sih simpel. Dengan apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat, menyebabkan dan ya harapan paling besar ingin bersama. Amin gitu. Khusus di Palembang. Jadi pemirsa, itulah tadi harapan dan ide awal dari berdirinya sebuah outlet yang mana Es Surga ini, yang rasanya enak banget pemirsa. Langsung aja pemirsa kesini ya, tepatnya di depan Indomaret simpang PDAM. Jangan lupa ya, rasanya manis dan nggak terlalu manis banget gitu ya. Jadi enak kalau misalkan buat teman-teman yang nggak suka terlalu manis banget, dan ya kurangnya cuma satu, ditambahin lagi es batunya pasti seger banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini diliput oleh UIN TV, dan pada siang menjelang sore hari ini kita meluncing surganya es. Jadi yang terletak di Jalan Sultan Muhammad Mansur ini diinisiasi oleh lembaga pengusaha muda Forum Palembang Bangkit. Di sebelah saya ini adalah saudara Ilham Zuber yang sekaligus owner Surga Es ini. Adapun tempat ini adalah salah satu binaan dari Forum Palembang Bangkit, di mana akan mendorong usaha-usaha kecil seperti ini, seperti UMKM anak muda, kawula muda yang sekarang ini kita berdayakan agar supaya ini juga sebagai kartu pengaman pengangguran. Dan alhamdulillah kita dorong untuk hal-hal yang kegiatan positif untuk anak-anak muda yang berwirausaha.
Dan karena itu hari ini kita sangat berterima kasih sekali kepada Ketua RDM Indra Ilham yang sudah menginisiasi tempat ini. Saya kira usaha dan sekaligus juga Forum Palembang Bangkit akan memberikan dorongan dan binaan sehingga nantinya apabila kita sudah mencairkan dana-dana CSR itu akan kita bagikan salah satunya kepada Surga S ini. Tentunya kita himbau kepada kaula muda, cobalah Surga S ini, rasanya sudah kita coba, jadi alhamdulillah nikmat sekali. Apalagi kita menjelang bulan puasa ini tentunya dapat mampir untuk panganan untuk berbuka puasa. Nah, barangkali nanti untuk lebih lengkapnya di samping saya, Ketua LPM Palembang Bangkit yang juga owner Surga S ini akan memberikan penjelasan. Baik pemirsa, itu tadi sudah kita cicipin rasa alpukat sama buah naga yang katanya best seller di sini dan yang rasanya segar banget tadi sudah kita cicipin gitu kan. Buat teman-teman yang mau datang ke sini bisa aja langsung di depan simpang PDAM yang mana depan Indomaret, langsung aja ke sini dengan harga 5.000 teman-teman sudah bisa dapat satu gelas segini. Buat teman-teman Rafa TV jangan lupa ke sini ya.